Eits, bentar dulu. Sebelum ke inti videonya, boleh dong bantu like dan subscribe-nya? Biar channel ini makin semangat lagi buat nge-share video-video bermanfaat ke kalian setiap harinya. Oke, kalau udah, terima kasih. Oke, halo teman-teman semua, balik lagi di channel Septa Sibaran ya guys ya. Kali ini kita mau bagi-bagi kode Rhythm Mobile Legends terbaru. Sekali lagi aku bilang, kode Rhythm Mobile Legends terbaru untuk hari ini. Nah, jadi kalian buat yang kurang paham atau masih belum paham sama sekali cara ngeridem kode yang benar, kalian boleh langsung lihat tutorialnya. Aku udah taruh tutorialnya, kalian langsung klik link yang ada di deskripsi ya guys ya. Buat yang mau donasi seikhlasnya juga bisa, aku udah taruh link donasinya di deskripsi video ini. Oke, sebelumnya aku ucapkan terima kasih buat yang udah donasi dan terima kasih juga buat yang udah nonton. Oke, tanpa banyak basa-basi langsung aja kita masukkan game ID Mobile Legends kita ya guys ya. Setelah memasukkan game ID, langsung aja kita klik send di kanan sini dan kita tunggu sampai notifnya kayak gini ya guys ya. Sebentar, sampai dia ada notif bahwasanya verifikasi kodenya udah dikirim ya guys ya. Wow, di sini terlalu banyak buat nge-request verifikasi kode ya guys ya. Jadi kita di sini tunggu ya guys ya, tunggu beberapa menit lagi. Oke, di sini aku cut dulu ya guys ya. Oke guys, jadi di sini aku udah berhasil buat nge-request verifikasi kode. Jadi di sini langsung aja kita cek ke Mobile Legends-nya berapa verifikasi kode yang dikirim ke kita ya guys ya. Oke, kita cek langsung berapa verifikasi kode yang dikirim. 902173. Oke, langsung aja kita masukkan kode verifikasi ini ke website Rhythm Code tadi ya guys ya. 902173. Oke, langsung aja kalau kalian udah punya verifikasi kodenya dan kalian game ID juga udah terisi, langsung aja coba kode Rhythm yang pertama. Oke, untuk kode Rhythm yang pertama, huruf awalnya huruf besar ya guys ya, terus dilanjutkan dengan huruf kecil. Kalian perhatikan aja baik-baik ya guys ya. C26VVJ 2E JDH P22E72. Langsung aja kita coba redeem kodenya. Oke, untuk kode redeem hari ini sukses ya guys ya. Jadi kalian langsung aja tukarkan sekarang sebelum kodenya mencapai limit. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita cek hadiahnya ke Mobile Legends-nya langsung. Langsung aja kita cek ke pesan ya guys ya. Di situ ada hadiah telah ditukar. Oke, kita lihat ya guys ya, hadiah telah ditukar. Di sini ada 10 premium skin fragment, deluxe skin trial card pack sebanyak 3, 4 hero fragment dan 1 large emblem pack ya guys ya. Oke, langsung aja kita claim ya guys ya tanpa banyak basa-basi. Oke, kita claim dan ini dia hadiahnya. Oke, jadi untuk kode redeem kalian lumayan ya guys ya. Langsung aja kalian tukar. Kalau kode redeemnya kayak gini biasanya cepat limit. Jadi kalian buruan langsung tukarkan sebelum kodenya mencapai limit. Oke, videonya sampai situ dulu. Terima kasih banyak buat yang udah nonton. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye bye.